Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat bergabung kembali dalam renungan dari Cahaya Studio, Minggu 26 Maret 2023. Di mana ada Tuhan, di sana ada kehidupan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Demikianlah ungkapan Yesus kepada Maria dan Marta yang tengah menangisi saudaranya Lazarus yang kini terbaring kaku di dalam kubur. Cinta Tuhan yang amat dalam telah mengubah perkabungan menjadi sebuah sukacita yang amat dalam dan mengagumkan. Kisah Lazarus dibangkitkan telah membuka mata dunia bahwa betapa dahsyat dan dalamnya karya Tuhan. Kemahakuasaannya tidak dapat terselami. Ungkapan Yesus yang melampaui nalar manusia telah ditunjukkan olehnya kepada Lazarus, Maria, dan Marta bahwa kematian akan membawa kehidupan baru. Dalam realita hidup, seringkali kita menangis, meratap, bahkan kehilangan harapan untuk berpasrah dan percaya pada kuasa Allah. Kita cenderung untuk lari dari kenyataan, lari dari setiap pergumulan hidup, lari dari setiap penderitaan dan rasa sakit, lari dari setiap rintangan dan masalah, bahkan lari dari Tuhan sendiri. Sadarkah kita bahwa sikap kerendahan hati telah ditunjukkan oleh Marta? Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan, ada sukacita berlimpah, ada tempat dan pengharapan, dan ada kasih yang begitu indah. Kita datang kepada Yesus dengan seluruh diri kita, biarkanlah rahmat-Nya yang berkarya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan dan kehidupan. Tuhan memberkati.